Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir dan Kang Ajat nih lagi nggak fokus dia mah dia. Pokoknya Kang Ajat tuh lagi berbahagia. Berbahagia kenapa? Ini istrinya berbunga, anggreknya pun berbunga. Iya. Nah kebetulan ini adalah pasangan Pak Sutri yang suka katlea. Suka katlea. Ya, Bu Astri itu kebawa sama Kang Ajat. Gitu. Oh tadinya Kang Astri. Kang Astri. Teh Astri sukanya Teh Astri Kamboja tadinya cenderung ke Din Ruby. Oh sama kayak Kang Basir nanti berarti golongan darahnya. Kamu kamu sekarang beda golongannya. Apa? Suka drama. Iya sih. Nah, Kang Ajat. Iya. Sekarang lagi panen katlea yang apa aja nih? Ini lagi berbunga nih kebunnya. Ini perdana berbunga di Kang Ajat. Waktu itu di video-video selanjutnya. Iya. Kang Basir kan video-video sebelumnya. Iya, video-video sebelumnya. Tadi bilang selanjutnya. Sudah sebelumnya. Iya. Kan ada tuh bahas yang katlea-katleanya yang buat Kang Ajat ini. Katlea apa nih? Ini katlea gold green kan. Gold green. Ya. Tapi ini rambutnya sebelum di syuting itu dicukurin dulu rambutnya. Gak enak kelihatannya gondrong gitu. Ini salah satu keunikannya dari katlea gold green kan. Lihat berbulu-bulu. Bulu-bulunya manja. Tapi kan keren ya. Enggak enak dilihat kamera cukurin dulu. Ini makin enak loh kan kalau dilihat tuh kan. Cakep banget. Ini adalah salah satu keunikan dari katlea Gold green. Oh, emang semua gold green pasti berbulu iya. Katanya kalau itu tuh gold green hair pink katanya. Padahal pink itu nggak ada bulunya ya. Berarti hair pink itu rambut babi. Padahal nggak ada ya. Tuh lihat ini adalah satu. Harusnya cantik. Jangan bukan hair pink kali salah dengar. Apa ya? Hair down. Hair down. Hair down. Up. Adon. Apa hair bottom? Adon. Dot. Dot. Hair bottom. Ini. Ya. Udah ya kita aja. Wanginya sih Kang Ajat. Ini enggak terlalu wangi, Kang. Ih, wangi tapi sih. Serius. Sumpah. Ah, Kang Ajat influenza kali. Enggak terlalu wangi. Tapi kan wangi ya, daripada wangi. Yang sebelumnya. Nah, ini adalah silangan dari Diki Biana nih Kak, kata Diki Biana. Diki Biana sama apa? Dia kayak apa? Pokoknya silangan Diki Biana aja. Kak, oh, Diki Biana sama anonim. Gitu. Cantik banget tuh kan lihat bunganya. Wih, keren. Ini golden apa? Gold green. Gold green. Lihat bunganya itu segede gini kan. Tuh. Ini kuat berapa lama? Gak tau nih, ini baru berapa hari ya? Ada seminggu kayaknya. Tapi udah masih bagus ya. Sebagus Goblin, mana lagi katanya. Oh, ya, ini panen katlea. Kang Basir suruh kesini mau nyombong katanya. Nih, ini ada juga. Mau dibawa? Bawa aja lah. Ini ya, kasihan. Nah, ini hasil split. Ini dulu, nanti Kang Basir bawa lagi. Ini adalah RLC ya, kalau nggak salah RLC atau BLC? BLC ya, BLC. Oh iya, kecil-kecil. BLC, berasa pola. Butli Finish. Butli Finish. Nulisnya gimana? B-O-O-T-H. Bot. Bot. Botli. Li. L-E. Finish. Finishnya itu loh. Furniture. Fini. Oh, furniture. Harus jelas loh. Nanti Kang Basir kan finish. Bukan P. Furniture. Furniture. Lah udah Kang Basir kan orang Sunda harus jelas. Furniture. Jadi BLC. BLC Butli Finish. Butli Furniture. Ini jadi ada satu lagi yang unik. Ini tuh alhamdulillah ini itu di Bekasi tuh nggak mau bunga Kang. Di Bekasi nggak mau bunga. Setelah di dibawa ke sini juga sama. Di Bekasi nggak mau bunga. Dibawa ke sini pada berbunga. Itu. Alhamdulillah. Itu agak. Ini apa nama? Ini ada Crystal Smith. Crystal Smith. Tulisnya gimana? Crystal Smith. Nanti di searching lah ada bunganya. Nanti kan kita pakai aplikasi ya. Ini Butli Finish. Kuat berapa minggu ini? Ini lumayan sih kalau jenis di sini. Lebih dari seminggu lah ya. 2 minggu mungkin kalau di sini. Ini kurang tahu nih karena perdana berbunga, ini juga perdana berbunga nih Kang. Jadi mungkin Kang Basir potong dulu. Ada yang komen. Kang Basir. Katlea aku pernah berbunga sekali, tapi selanjutnya nggak mau berbunga lagi. Mungkin coba dijelasin yang perlu diperhatikan berbunganya itu. Ya, yang perlu diperhatikan mungkin sirkulasi udara,
terus juga penempatannya, dan juga sinar matahari. Tetap itu perlu. Maksudnya jelasin, sirkulasi udara, anginnya yang bagus. Anginnya yang bagus. Penempatannya. Penempatannya jadi dia harus dapat sinar yang cukup. Tapi apakah harus FSFN? Pulsan puren bisa kalau misalkan dia sudah beradaptasi dengan lingkungannya. Karena di Kang Ajat juga ada yang pulsan puren, benar-benar dia kena sinar matahari jebret langsung tanpa tedeng aling-aling. Itu adalah sesuatu perbendaharaan kata yang sekarang lagi booming ya. Iya, kamu doang yang kamu doang aku doang yang tahu ya. Ya, jadi ada yang pulsan puren. Jadi tergantung penempatannya. Gimana sih maksudnya? Tergantung tadinya dia udah ada siapa belum. Iya, jadi gitu. Jangan yang tadinya tempat teduh langsung jebret tanah. Jebret tedeng aling-aling. Iya, tedeng aling-aling. Jadi FSR itu bahasanya Kang Basir Orchid dan Kang Ajat itu tedeng aling-aling. Tempat tedeng aling-aling. Nah, itu rambut Kang Ajat. Tapi kalau untuk di daerah Kang Ajat, di sini di daerah Banjar Patoman ya, terus di daerah Langgan Sari di Jawa Barat, itu DTA tapi masih cukup bagus untuk jenis-jenis katlea gitu kan. DTA apa? DTR. Oh, DTR. DTR rendah. Oh, DTR. Dan juga di Bekasi juga Kang Ajat, alhamdulillah sih untuk katlea itu bagus-bagus kan semuanya. Terus frekuensi berbunga dari habis bunga, terus istirahat, terus berbunga lagi, kira-kira berapa? Biasanya sih kalau yang memang dia rajin berbunga, biasanya kalau keluar blue baru ya dia keluar lagi bunganya, Kang. Kayak jenis-jenis berasa pola itu biasanya umumnya rajin berbunga. Jadi kalau jenis ini biasanya keluar itu blue baru keluar calon bunga. Oh, jadi si katlia itu satu bulb satu kali berbunga? Iya. Nggak bisa seperti dendrobium. Nggak kayak dendrobium. Iya. Tapi untuk jenis ini itu memang agak susah untuk berbunga, Kang, kalau jenis ini. Dan menurut Kang Ajat, ini anggrek ini tuh si Go Green ini lebih suka daerah yang lebih dingin maksudnya, Kang, gitu. Walaupun di DTR mungkin dia suhunya lebih drop lagi kalau malam. Jangan langsung kena sinar matahari. Oh, jangan terlalu panas banget pokoknya, dia lebih suka. Soalnya ini di Bekasi nggak mau berbunga, ternyata kalau di sini mau berbunga. Ya, ada lagi ini satu lagi ini belas ya. Nah, ini mah sering kita nongol ya di channel YouTube ya Kang Basir. Ini ada BLC Hawaiian Star Only One. Nah, jadi wangi banget. Iya, jelas ini paling wangi banget. Ini itu recommended buat teman-teman anggrekers yang mau rawat jenis-jenis berasa pola seperti ini. Recommended sering banget berbunga, rajin banget berbunga. Pokoknya ini wanginya menonjok, Kang. Ini wanginya paling nonjok. Nah, buat teman-teman yang khususnya pesan katlea, langsung aja japri Kang Ajat. Ya, semoga kalau misalkan ada stok ya, Kang Ajat bantu ya, Kang Ajat kirim gitu. Terus kalau nanya harga inbox aja, kalau di video dimahalin. Dia mah begitu orangnya. Tapi kalau untuk jenis-jenis ini lumayan sih kan harganya, Kang, karena ini dari kayaknya dari Taiwan ya. Taiwan itu terkenal bagus-bagus silangannya dan juga harganya lumayan tinggi. Kang Ajat, ya. Kang Basir, pesan yang wangi itu satu ya. Ini minta di minta di splitin lah. Udah dulu Kang Ajat, Kang Basir mau beli es dulu. Di close. Gitu aja. Sekian video Kang Ajat, Kang Basir ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen dan di order. Kalau notifikasinya gitu ya. Karena sering lupa gitu kan disuruh nyalain notifikasi. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke. Bye bye. Kang Ajat. Bye ya. Itu es berapaan ya? Enggak tahu deh.